Terkuak respon Raffi Ahmad soal adiknya Syahnaz Sadiqah yang dituding berselingkuh dengan Randy Karnet. Tak membela ataupun menyalahkan, Raffi Ahmad hanya meminta didoakan atas masalah yang sedang dialami Syahnaz Sadiqah. Sampai saat ini Syahnaz Sadiqah masih tutup mulut terkait isu selingkuh yang diurai Lady Nayon. Meski Syahnaz belum mengaku, Randy Karnet sudah membongkar semuanya. Randy Karnet tak membantah pernyataan soal sang istri yang mengungkap ke publik soal perselingkuhannya. Hal itu diungkap Randy Karnet ketika berbincang di salah satu YouTube, dikutip dari tribunjakarta.com pada Senin 3 Juli 2023. Kemudian dalam podcast tersebut, sang host menanyakan alasan Randy memilih main hati dengan Syahnaz Sadiqah. Menurutnya, Randy merasa nyaman apabila curhat kepada Syahnaz Sadiqah. Kemudian sesekali Randy sempat memikirkan untuk menjauhi Syahnaz karena diketahui keduanya telah memiliki pasangan dan anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!